والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين أمين. الحديث المتفق والمفترق، حديث متفق والمفترق. Hadis yang sepakat dan berbeda, yang sama tapi berbeda. Sama namanya, beda orangnya, gitu. Sama namanya, beda orangnya. Itu namanya muttafiq muftariq. Sama orangnya, sama namanya, beda orangnya. Ya. Kayak di sini ada yang namanya sama. Ya, di sini ada yang Fatir ya. Di sini nama Fatir ada dua. Sama namanya, beda orangnya. Siapa lagi? Siapa? Siapa? Iwan. Anwar. Iya. Sama namanya. Iya, jadi ya, lafaznya sama, khotnya sama, tapi beda orangnya. Itu namanya ya muttafiq muftariq. Muttafiq sama namanya, lafaznya sama, khotnya sama, tapi dunal musamma, bukan orang yang dinamai. Orangnya beda. Nah, itu bisa kita pahami begitu ya. Di zaman Nabi ya, dulu ya, di zaman sahabat banyak orang namanya Abdullah, 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 Abdullah. Ntar ada contohnya Abdullah. Namanya Abdullah, Abdullah, Abdullah. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar. Muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq wa diduhu fi ma zakarna al-muftariq. Ya, sesuai pada lafaz dan tulisan, itulah namanya hadis muttafiq. Dan lawanannya pada apa yang kami telah sebutkan, itulah yang namanya hadis muftariq. Muttafiqun, muttafiq, lafaz muttafiq, huwa khobarun muqaddamun, di Eropnya jadi khobar muqaddam. An kaulihi, dari perkataannya muttafiqun, akhira syatri. Ya, dari perkataannya muttafiqun, di akhir, ya pada akhir bagian ya baitnya, ya muttafiqun lafzan wa khatan muttafiq, yakni menghendaki ya annal hadis alladhi ittafaqat fi sanadi asma'ur ruwati, bahwa hadis yang sesuai pada sanadnya ya oleh nama-nama perawinya sama tuh. Pada sanadnya sama nama-nama perawinya, lafzan wa khatan, pada lafaz dan tulisan. Ai fil lafzi wal khati, maksudnya pada lafaz dan pada tulisan, muttafiqun indahum. Itu namanya hadis muttafiq menurut mereka, para ulama hadis.
Nah itu namanya, lafaznya, tulisannya sama, muttafiq. Wa amma fil ashkhasi wal musammayati fa bainahuma iftiraqun wa ikhtilafun. Adapun pada orangnya dan ya orang yang dinamain, maka di antara keduanya iftiraqun wa ikhtilafun, ada perbedaan, ada perselisihan. Orangnya mah beda, bukan dia. Wa hadza ma'na qawli, dan ini makna perkataannya wadinduhu ai wa mislu muttafiqi fima, dan lawanannya artinya dan seperti muttafiq pada apa yang ai fil ittifaqin ladzi dzakarna fil lafzi wal khatti dunal musamma wal syakhsi wal mubtariku, artinya pada kesepakatan yang telah kami sebutkan akan dia pada pada lafaz dan tulisan, tidak yang dinamai ya, orang yang dinamai dan orangnya, itulah namanya hadis muftarik ail musamma bizalika, artinya ya yang dinamai dengan demikian itu. Liftirakil asma'i biftirakil musammayati, karena berbeda nama ya dengan ya berbeda orang yang dinamain. Ya, itu namanya muftarik. Ya. Wal muradu annal qism allazi yusamma bil muttafiqi wal muftariki, yang dimaksud bahwa bagian yang dinamai dengan muttafiq dan muftarik huwa muttafaqu fil khatti wal lafzi dunal musamma, yaitu sesuatu yang sepakat pada tulisan dan lafaz, tidak ya orang yang dinamainya, orangnya beda, sama namanya, orangnya beda. Fa huwa min qabil mustarikil lafzi, maka dia itu dari arah yang bersyarakat secara lafaz namanya. Fa huwa muttafiqun min haitsul lafzu wal khattu, maka dia itu sesuai dari segi lafaz dan tulisannya, sama namanya ya, tapi orangnya beda. Muftarikun min haitsul ashkhasi, itu muftarik, berbeda dari segi orangnya. Wal i'tibaru bi ittifaqil khatti bil hurufi yang bi qat'i nazari anil nutqi wa syakli, dan yang menjadi ukuran ya i'tibarnya itu dengan sepakat tulisan dengan huruf-huruf, dengan memutuskan pandangan daripada pengucapan dan bentuknya, syakalnya. Walahu aksamun mabsutatun fil mabsutati, dan baginya mempunyai bagian-bagian yang ya panjang lebar di dalam kitab yang panjang-panjang, yang panjang-panjang maksudnya fil mabsutati, yang tebal-tebal, yang gede-gede gitu ya. Misalnya Hammadun, ada seorang namanya Hammad, seorang perawi hadis. Lana diri awa benu Zaidin awi benu Salamata. Hammad ini apakah itu ibnu Zaid atau ibnu Salama? Jadi ketahuan daripada nama bapaknya. Kadzalika Abdullah iza utliqa, begitu pula Abdullah apabila dimutlakan, Abdullah aja, enggak ada bin Abdullah bin siapa. Qala Salamatu ibnu Sulaiman, berkata oleh Salamah bin Sulaiman, idza qila Abdullah bima kata fahuwa Abdu ibnu Zubairi, apabila dikatakan Abdullah di Makkah, maka ini maksud adalah Abdullah bin Zubair. Wabil Madinati, kalau dikatakan Abdullah di Madinah, fabnu Umar, maka ini maksud adalah ibnu Umar. Wabil Kufati, dan Abdullah, kalau dimaksud Abdullah di Kufah,
Fabnu Mas'udin, maka ini maksudnya Ibnu Mas'ud di Kufah. Wabil Basrati, kalau dikatakan Abdullah di Basra, Fabnu Abbasin, ini maksudnya adalah Ibnu Abbas. Wabi Khurasan, dan kalau di Khurasan, ya di Iran, ya, Fabnu Mubarak, maka ini maksudnya adalah Ibnu Mubarak. Jadi ada perawi hadis namanya Abdullah. Hadis riwayat Abdullah. Abdullah siapa nih? Kalau di Abdullah di Mekah berarti Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Jadi dulu orang banyak namanya Abdullah, sekarang jarang orang namanya Abdullah ya. Ini Abdullah, harapan supaya menjadi Abdullah. Harapan supaya menjadi Abdullah, hamba Allah, hamba Allah. Wa min fawaidi, dan di antara faedah-faedah mengetahui hadis muttafiq muftariq, al-i'tirazu an ayyuzanna syakhsani syakhsan wa'idan. Ya, menjaga, terjaga daripada disangkaan, yang disangka dua orang akan satu orang. Jadinya kita bisa membedakan, ya, Abdullah, Abdullah yang mana? Oh, rupanya ada banyak. Wa an ayyuzana as-siqata da'ifan, ya, wa da'ifa siqatan. Ayuzana asikotu, ya, da'ifan wa da'ifu sikotan, dan daripada disangka sikot da'if atau da'if sikot. Jadi bisa membedakan ini yang da'if, ini yang sikot, ya. Jadi itu namanya hadis muttafiq muftariq. Muttafiq, ya, pada namanya sama, muftariq berbeda orangnya. Wallahu a'lam bishawab.